pelepasan baksos dalam rangka peringatan Hari Lalu Lintas. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Polisi Lalu Lintas Bayangkara ke-65, Polda Metro Jaya menggelar bakti sosial berupa bantuan bahan pokok untuk warga yang terdampak COVID-19. Pembagian bahan pokok diawali dengan penyerahan bantuan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana di halaman Polda Metro Jaya pada Minggu pagi. Selanjutnya, Kapolda Metro Jaya melepas personel polisi lalu lintas yang akan membagikan bantuan pada beberapa titik di wilayah Jakarta. Untuk wilayah Satlantas Polres Jakarta Timur melaksanakan bakti sosial pada 5 titik seperti Makassar Cipayung, Pulau Gadung Cakung, Matraman Jatinegara, Ciracas Pasarbo, dan Kramat Jati Duren Sawit. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur Kompol Teli mengatakan di mana bakti sosial ini ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dalam rangka ulang tahun Hari Jadi Polisi Lalu Lintas Bayangkara ke-65, di Lantas Polda Metro Jaya menggelar bakti sosial. Di mana tadi rombongan bakti sosial sudah dilepas oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, didampingi oleh PJU Polda Metro Jaya, dan khususnya di wilayah Satlantas Polres Metro Jakarta Timur, ada 5 titik yang kami berikan bakti sosial. Yang pertama adalah wilayah Makassar Cipayung, yang kedua Pulau Gadung Cakung, ketiga Matraman Jatinegara, keempat Ciracas Pasarbo, dan kelima adalah Kramat Jati Duren Sawit, di mana bakti sosial ini ditujukan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dari Jakarta, Firda dan Sidik, Tribrata TV, salam Tribrata.